bahagia sekali karena disambut meriah ya oleh teman-teman sekalian. Dan di sini juga Fira merasa bangga telah mewakili bukan hanya keluarga, bukan hanya yayasan ataupun Mas Dina dan JFC, tetapi mewakili Indonesia untuk unjuk gigi istilahnya di kancah dunia, yang di sana hampir 90 wanita cantik istilahnya habis-habisan untuk saling menonjol, saling mengeksiskan diri seperti itu. Dan itu merupakan cobaan terberat selama it's like the longest 3 weeks of my life. It's the longest 3 weeks of my life, tapi it's worth it, dan itu sudah terbayar konten istilahnya langsung dikasih Tuhan. Ini loh bukti bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. 1 tahun Fira bertransformasi, 1 tahun Fira telah istilahnya telah belajar, telah kesana kemari demi menimba ilmu, demi apa sih yang bikin Indonesia selama ini kok susah banget, susah banget eksistensinya di mata dunia. Dan Fira nggak mau kan tahun ini Indonesia harus dipandang oleh juri ataupun pihak organisasi Miss Universe ataupun oleh dunia bahwa ini loh Indonesia punya something yang harus dipertimbangkan seperti itu. Jadi di sini Fira menimba ilmu, Fira cari pengalaman, itu bukan untuk diri saya sendiri tapi untuk wanita Indonesia ataupun rakyat Indonesia. Dan alhamdulillah dipertemukan dengan GFC, Mas Dina. Dan saya sudah dari awal bilang, Mas, saya mau menang. Saya gak mau dapat first runner up, saya gak mau dapat runner up, saya harus menang kali ini. Dan targetnya memang menang. Dan Mas Dina langsung bilang, oke, Fira, saya bikinkan yang terbaik buat kamu, dan pasti menang. Dan dari situ saya percaya bahwa ucapan adalah doa, karena saya ketika di interview, apa sih target kamu? Saya bilang minimal best national costume. Saya selalu bilang seperti itu, saya ulang-ulang terus. Karena saya percaya bahwa tidak ada hasil yang mengkhianati usaha, dan ucapan adalah doa. Maka harus terus dilakukan seiring dengan usaha, dan apapun itu harus kita kerahkan semuanya, kemampuan kita. Dan alhamdulillah juga didukung dengan yayasan, dengan pihak GFC juga memberikan yang terbaik, dan keluarga juga mensupport. Alhamdulillah membuahkan hasil yang sangat besar, yang kalau misalnya bisa dibilang adalah pencetak sejarah baru untuk Indonesia dalam ajang pageant terbesar, salah satu ajang pageant terbesar di dunia. Terima kasih. Terima kasih juga. City of Miami. She successfully raised $60,000 to help fund shelters for those displaced by auctioning off her favorite watch. Let's hear it for Indonesia. My hobbies are playing piano, and I play classic one. I cannot play pop song because I cannot sing. I would love to work in the United Nations because charity and traveling has always been my passion. When I was crowned, I went back to my city, and turns out it's like a volcano eruption and in the middle of the night. So when I woke up early in the morning, I opened the window and full of ashes there. So I had an auction with my watch and it sold $60,000. And right away I just gave food, shelter and pure pleasure for individual customers designed to look like a Buddhist temple. The building of worship promotes creativity, which this gorgeous contestant compares to the experience and dream at Miss Universe Five. Congratulations.
So talk about real quickly, how are you gonna get the costume home? Dan semangat, saya semangat 45 untuk Indonesia.